Kalimantan Selatan, selain dikenal sebagai penghasil batu bara, juga dikenal di kancah internasional sebagai penghasil batu mulia. Yang paling terkenal adalah Intan. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Lokasi pendulangan Intan yang terkenal adalah Pumpung, berada di Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk menuju lokasi pendulangan Intan ini sangat mudah. Melalui jalur darat hanya memerlukan waktu 20 menit dari Kota Banjarbaru. Pak Jopong, bagus tuh. Nah, murah aja, maksud tuh. Beli 3 apa yang dapat 2? Nah, bila nyerang kayak gini, nah ambil 1 juta 3 lah. Nah. Beli 3 apa yang dapat 2? Mbak, ya, tolong. Lokasi pendulangan Intan Pumpung sudah beroperasi sejak puluhan tahun silam. Semakin ramai setelah ditemukannya Intan Trisakti sebesar telur ayam dengan berat 166,7 gram. Sayangnya, tidak semua pendulang Intan nasibnya segemerlap batu mulia yang dihasilkan. Sahrani misalnya, pemuda 21 tahun ini sejak kelas 4 SD sudah menjadi pendulang di pendulangan Intan Pumpung. Siang mas. Siang. Bu. Ya, saya bilang mas dari Bipos. Ini masih siang-siang gini masih mendulang Intan. Iya. Sampai jam berapa ini mas? Kalaunya ini sampai jam 6 sore. Berapa lama ini sudah masnya? Kerja. Iya kerja ini. Sudah 15 tahun. Oh 15 tahun. Biasanya prosesnya tuh kayak gimana aja? Prosesnya dari pakai alat mesin dulu. Terus? Terus disaring ke atas sana, itu, terus pakai gelbet, kemasnya, iya. Batu pasangi tanggan besi itu. Oh, tanggan besi itu? Iya, kan sanggup pikirnya itu sama intannya, disitu juga sanggup. Habis itu kan disaring, selesai kan, lalu diayak ulang. Ayak ulang, diinjak ulang itu, ngomongin batu-batu besar-besar itu. Kalau ini proses awal, proses akhir atau kayak gimana? Proses akhir ini. Oh ini udah proses akhir? Akhir. Nanti kalau setelah di goyang-goyang seperti ini nih, bakal dapat intannya gitu?
gitu mas ya? Dapat. Oh, kok ini udah dapat intannya masnya? Belum. Oh belum dapat? Ya. Oh, saya mau coba nih mas. Coba, bisa. Kayak gimana ini tapi? Kayak gini, oke. Saya masakan dulu. Berat ternyata mas ya? Berat. Kayak gini? Ya, kayak gitu. Ini berapa lama ini kayak gini capeknya? Setengah jam. Oh, setengah jam. Sehari biasanya dapat berapa nih sekali turun ini buat mengulang intan? Bisa 3 biji. Yes. 2 biji. 2 biji itu maksudnya 2 biji, 3 biji itu berapa kerat atau berapa gram? 1 kerat. Oh, 1 kerat. Ya. Oh, per biji itu 1 kerat. Iya, 1 biji 1 kerat. 1 kerat itu berapa nih harganya? Kalau ini kan bisa 3 jutaan. Oh, satu biji itu 3 jutaan? Ya, 3 juta. Terus kalau bisa ngedapet nggak? Bisa juga, nggak dapat. Paling banyak berapa biji ini dapatnya? Bisa 5 biji. Itu pembagiannya kayak gimana nih biasanya? Kalau sama berapa karya, semua karyawan? Sama karya bosnya ya? Hah? Kalau itu kan bisa 3 juta kan, lokasi dulu, bos lokasi dulu 1,5 juta. Cuma tuh sisanya lalu dibagi. Kalau masnya biasanya dapatnya berapa nih? Kalau saya bisa 50. Sehari itu? Iya, kalau pendulangan ini. Inilah potret pendulangan intan di pendulangan Pumpung Kota Banjarbaru ini. Sehari dari pagi sampai sore mereka hanya mendapatkan penghasilan sekitar 50.000. Penghasilan sebagai pendulang intan ternyata tidak segemerlap harga batu mulia ini di pasaran.